Makan jembut dong, Bang. Anjing. Yo, welcome back again to my channel, Lying Choi. Yo, welcome back again to my channel, I am fucking Choi, the best channel in gua ini. Oke, kembali lagi di channel gua ini ya. Semoga kalian semakin betah di channel ini, dan terima kasih atas subscribernya yang sudah hampir 2000 ini ya. Kian anjay. Hampir 2000. Hampir aja, gua baru aja buka sesi Q&A udah nyampe sebulan, udah mau 2000 bangsat. Thank you lah. Jadi kita di sini tuh mau bacain Q&A dari kalian dan bakalan kita jawab semampu kita lah pokoknya. Nah, tapi ngomong-ngomong, kenapa kita cuma berdua? Kenapa nih? Cuma berdua. Jadi saya berempat ya kan sama Jojo. Jadi ajang... Nah, kalau sama Jojo itu kan udah kita kasih tahu tuh kan di video kita yang apa namanya. Nah, oke, Jojo pindah. Nah, terus si Ajan kemana? Dia udah kuliah, dan dia tuh kuliahnya bukan di Palembang, belum kuliah di Bandung. Dia tuh pulang 5 hari setelah kita bikin video yang channelnya, dia udah pulang. Jadi kita bisa berkesempatan cuma berdua doang. Ya mau biji mana lagi ya? Iya, mau jadi ya lagi. Langsung aja kita jawabin pertanyaan kalian. Gue tuh ngepost di IG, postingan Facebook. Sama di YouTube. Gue bikin video waktu itu malah. Gue bakalan bacain yang di YouTube. Dia bakalan bacain yang di IG. Instagram gue dan Facebook nantilah di PC gue aja. Nah, lu dulu mungkin yang pertama apa? Dari Il Akbar. Hah? Il Akbar? Il Akbar. Il underscore Akbar. Yep, terus. Makan jembut dong, Bang. Anjing. Goblok. Anjing, baru pertanyaan pertama udah agak berbobot teman gue emang. Udah tidak. Sorry bro, gak bisa gue mengikuti permintaan Anda karena gue takut masuk penjara. Iya. Iya. Karena dampak yang buruk dari makan itu bukan kesehatan bro. Iya. Masuk penjara. ampun soper. Oh, ini cewek aja anjir nanya. Apa dia nanya? Bikin reaction TikTok dong, Bang. Yang setuju like dari Indri Aesa DSL. Ini pacar si aja. Reaction TikTok. Gimana menurut lu nih? Gua sebenarnya mau aja sih reaction TikTok, tapi copyright-nya tuh gimana tuh? Ngatur copyright. Ya. Terus ama mengatur kehornian saya. Yeah, boy. Kan sekarang kan beda TikTok, bro. Yang kedua, giveaway iPhone X dong. Dari siapa? Itu dari siapa? Hah? Itu dari siapa? Sebutin nama dulu lah. Oh iya. Gob. Dari Hadi. Oh, teman gua juga anjing, teman gua juga. Ini kenapa yang nanya minta giveaway? Permintaan aneh-aneh. Asen gitu. Aja baru jalan ini. Astaga, asennya gimana tadi? Udah udah kepotong. Bangke emang lu mau nyuruh gua mati emang ya teman-teman gua anjing. Gak ada lah. Gila aja giveaway iPhone HP gua aja. HP Corona anjing. Corona Cina. Terus dari mana Rul Hidayat? Wah anjing, ini yang minjem tripod ini nih. Kak Dayat semangat terus bro, siap. Anda juga Kak Dayat, dia beli tripod ini, dia mau bikin video. Iya. Nanti ada video pertamanya dia bakalan ngupload pokoknya. Dia itu sebenarnya udah lama loh YouTube. Gue bahkan terinspirasi dari Kak Dayat ini, mana Rul Hidayat ini. Gue YouTube terinspirasi dari dia gitu. Dan dia tuh udah berhenti lah YouTube dari 5 tahun gitu. Dia tuh mulai, tiba-tiba berhenti. Nah, sekarang dia mau mulai lagi, mau mulai bikin channel kayak get gitu, tau kan? Kayak channel get-getin yang review-review HP. Oh, iya, review. Nah, kalian subscribe aja channelnya ya, Manarul Hidayat, nanti gua kasih ininya. Keren, thank you, gua bakalan semangat terus. Terus bentar, satu lagi nih. Oh. Dari AKSE, ngeteh bang. Ngeteh asu. Ngeteh asu. Raijin Lorin, Raideni wak. Kenapa Raijin? Ada apa? Ya, kalau tuh begini sama anjir, kayak tuh kayak bangsat, gak laki banget gitu loh. Oke, terus dari Adam Rahal, nick PUBG-nya apa ying? Mabarlah sekali-sekali. Waduh, PUBG apa nih? PUBG apa dulu nih? PUBG gua sebenarnya gak main lagi PUBG. Dia nih pro player PUBG, tapi VGA dia rusak. Jadi gak main lagi PUBG. Pernah ikut lomba kan? Kalau nick PUBG Ghost Team sih ya Ayeng underscore Choi. Kalau lu apa? TOC Dabex. Iya. Ya kan itu lu pernah ikut turnamen tuh. TOC itu apa tuh? Tim apa tuh TOC? Di Outer Circle. Oh, ya. Di luar di luar apa? Lingkaran. Iya, di luar lingkaran. Gua like-likein dulu nih. Dari Gabriel Bahdam. Cokil berapa kali sejam? Berapa kali sejam yang benar? Berkali sejam. Astaga, astaga. Pertanyaannya apa itu cokil? Kita nggak tahu. Hanya apaan cokil itu? Cokil itu apa? Apa itu?
enggak ngerti kita soal itu. Cokil. Itu mungkin cokalatos cilik kali ya. Nah, terus dari Indo Nuajib, temen SMP gue ya ini. Yang punya lu berapa CM? CM Crystal Maiden. Crystal Maiden. Iya, Ken. Mungkin 20 CM. Next, next. Dari Lucky Rihan. Oh. Sejak kapan belajar beatbox? Belajar di mana dan siapa beatboxer dari Indonesia kebanggaan kau sekarang? Belajar dari mana ya? Sejak kapan tau beatbox? Yeah. Gua tau beatbox tuh pas SMP kelas berapa ya? Kelas 3. Terus kapan belajarnya tuh? Yeah, belajar tuh dari sebenarnya awal tuh otodidak dari YouTube. Gua sama temen gua tuh waktu SMA tuh nanya doang, itu efek apaan tuh? Nah, itu gimana ngebunyiannya? Diajarin lah sedikit sih. Saya gua belajar sendiri di YouTube sama apa namanya? Mentos Beatbox tau kan? Oh iya, channel tahu, itu Yusma Rahman dulu. Udah hilang enggak tahu kemana video-videonya. Pokoknya the best itu. Dan beatboxer kebanggaan kita sekarang siapa ya? Billy the BDX. Itu old school, bro. Oh. Legend, tapi itu kebanggaan juga. Iya, tapi kalau sekarang ya menurut gua yang sekarang banyak sih, banyak. Iya, banyak kebanggaan semua yang udah membawa nama baik Indonesia, kebanggaan. Tapi kalau menurut gua ya itu Satya. Gua enggak tahu kenapa senang aja Satya. Terus Rafli. Dua itu aja sih untuk sekarang. Sebenarnya masih banyak. Ada Equinox, Vocalism dan lain, tapi kalau gua sebutin semua kepanjangan videonya. Lanjut. Dari Yusuf Amar, bro. Q&A dari gue, Bang. Bikin tutorial inward bass dan yang lain-lain. Waduh, inward bass. Gua enggak bisa inward bass, bro. Paling gua ngajak teman gua coba ya. Enggak bisa, bro. Lanjut, next. Dari Arsia dan KMS. Kaki. Apa tujuan kamu ketika sukses? Waduh. Tujuan gue ketika sukses ya. Kalau belum sukses gimana, Bang? Bangsat jujur amnya. Itu kan dia kalau udah sukses. Gue sih pengen HP baru, punya studio gaming, punya rumah kayak lu lah, Bang. Apa punya WiFi kayak lu, anjay. Setiap ruangan ada WiFi, anjing, di ruang. Parah, bro. Adik Dinda kau. Kakak, sorry, Bang, kakaknya. Dan membahagiakan orang tua pastinya ya kan. Yeah. Siapa yang tidak mau? Terus ya naik haji lah mungkin. Masuk surga. Oke, next. Dari Haros Family. Bang, pernah ketemu sama Nepom? Enggak, bro. Enggak pernah ketemu. Ketemu ya paling nonton dari YouTube melihatnya. Next. Dari Alvina Rizka P. Situs beli subs di mana, Bang? Bangsat lu. Wih, ini original ya. Dia mau lihat nih, bro. Mau lihat nih. Gue kasih lihat nih subscriber gue emang beli, bro. Enggak. Emang gue beli? Anjas, iri hati anda bilang saya beli. Gue liatin nih statistik subscriber gue dan yang lain-lainnya. Masih mau bilang mau beli, anjas. Sombong banget gue. Next, dari gue lagi nih. Anjing sih aja. Aja nanya bangset. Nanya aja, Fauzan Fajari. Kenapa beatbox? Siapa orang yang menginspirasi anda berbeatbox dan siapa beatboxer favorit anda? Oke. Okay. Oh, anda. Kenapa beatbox? Ya unik aja gitu beatbox. Ngeliat temen-temen gue dulu tuh waktu SMA, gila, apaan sih ini? Gue pengen belajar gitu. Iya. Tapi gue minder banget, parah sih. Gue dulu tuh gak malu banget mau beatbox. Temen gue tuh udah GG sebenernya. Dan sekarang udah kebalap sama gue. Iya bener sih, bener. Enggak lah, tidak ada namanya menggurui dan menggurui. Kita sama-sama berbagi. Sorry. Bercanda. Kalau anda baper, off, ada baper. Siapa orang yang menginspirasi anda biar beatbox? Siapa ya? Dulu tuh, apa gue gak tau anjay. Temen gue lah, mungkin temen gue lah, si Ajan lu kan. Temen sekolah gue dulu, Nepom dulu. Nepom tuh favorit gue sih. Gue jawab yang favorit. Dulu dia mati-matian belajar apa? Liprol. Anjing, gue bisa banget liprol. Gimana itu liprol? Kita semua bisa, dia dulu gak bisa. Parah, gue bisa banget. Sampai mau nangis liprol. Manu, jawab liprol. Gak pas baca nih nangis liprol. Baru dapet lagu tuh liprol 2019 tadi. Gak bisa-bisa, gue cuman begini doang kan. Gue nanya aja, gimana aja tutorial liprol. Kata dia, lu harus nyipok dulu. Astaga. Memang teman gue tuh gak ada yang benar. Gitu. Teman-teman mantap. Kecuali gue gitu. Emang gue the best channel. Teman-teman kon. Next. Dari Hafiz 48 yang promotin IG aku nih. Apa? Beli coki-coki Nancius. Lu yang benar. Oke, laki-laki pegang omongan bukan titik ya. Yeah. Dari Hafiz teman gue minta promotin IG. Lu follow aja nih Hafiz 48 gue taruh sini. Nah, kalian follow ya.
Kalau enggak follow juga enggak apa-apa, coki-coki. Coki-coki. Enggak mau tahu. Kalau ketemu yang gua di info coki-coki anjing. Oke, next. Dari SRI Ramdhani. Gimana nih? DN Sri Sri. Sri Ramdan. RMDN. Aku siapa? Aku siapa? Haha. Kok lu nanya gua diri lu siapa? Iya. Kalau maksud aku itu siapa dalam hidupmu? Ya teman, teman gua SMA, teman SMP juga sih. BTW itu mantan juga. Iya. Mantannya aja demi Allah kelas 1. Jojo, mantanmu mencarimu. Anjing, gua buka aib orang bang. Astagfirullah. Next. Dari teman gue lagi nih, Emberka Sazali Akbar. Apa hal yang paling seru dan paling menyedihkan yang terjadi pada saat membuat vlog? Yang seru tuh ya banyak lah pokoknya di vlog ya. Kalau yang seru banyak pokoknya di vlog. Gak bisa diomongin lah, pokoknya bagus semua. Kalau di vlog gue tuh ya nyeru seru-seru aja. Kalau gak seru gak gue bikin. Nah, tapi kalau yang sedihnya itu apa ya? Apaan yang sedih? Oh, pernah-pernah video gue yang kedufan. Itu gue sepanjang video itu gue yang kedufan itu gue gak ada pakai kacamata gue yang ini mana ini itu. Ketinggalan ya. Ini gue jadi agak kurang pede gue kalau gak pakai ini, gak tahu kenapa ya kalau ngevlog gue gak pakai ini kurang pede aja gitu bro, kayak liatin orang gitu. Iya gitu ya. Kalian kan gak kelihatan lu mau joget-joget gitu. Iya, soalnya kacanya gelap gitu. Iya, nih lu pakai satu lagi. Oh iya. Next. Pernah suka sama cowok enggak? Astaga, pertanyaannya ya. Pernah suka sama cowok anjing? Bener-bener dah. Anjing. Mau. Gay. That's just a fucking kidding. That's just fucking kidding. Next. Ah, buka gelap cok. Yeah. Dari Jayid Zidan. Sapa gua dong di next video. Hai Jayid Zidan. Susah aman. Oke. Okay. Next. Dari Lemfok JRF. 1000 subs. Masih jomblo. Bangsat ngatain lu, tapi gua gak tersinggung aja sih karena emangnya kenapa gitu iya, 1000 sub jomblo? Kalau jomblo kenapa? Kenapa? Kami jomblo gitu. Berkelas. Anjas. Gaya kau deh nawak. Awak Pak Boy ini ada poten. Nanti gue kasih liatin dia pecah. Ya enggak masalah sih menurut gue emangnya karena pacaran itu apa deh yang pernah lu bacain di PUBG? Artinya apa bro? Dan janganlah kamu mendekati zina. Iya. Ready. Udah, kau ni ngoceh bae. Warat rakumuzina. Lupa kan aku ngomong deh. Next, pria kampoeng. Double X duduk anggunian. Kau duduk aja nih. Gay. Oh, iya. Next. Dari Abdullah Wahab, ada hal menarik enggak selama di SMA? Ya, dan aku ni wongnya cak mano. Dan ada saran enggak? Dan dia tuh orangnya gimana? Momen berkenang sih sama lu Hab, teman gua ya. Sebenarnya banyak sih, enggak bisa gua ungkapin tapi ada yang benar-benar selalu gua ingat tuh. Pas gua dia ulang tahun tuh, dia mengundang teman sekelas, gua datang, gua makan itu makan apa tekwan ya. Gua tuh mau minta wadah untuk cuka pempek tuh. Dia malah ngasih gue tekwan satu lagi ya. Tapi ya udahlah kata karena anda memaksa gue makan lagi habis. Terus gue pas pulang tuh gue minta antar sama teman gue pelit semua anjing pada saat itu kan belum deket gitu. Anterin gue pulang dong, pulang sendiri berjalan aja anjing. Jadi gue kan jalan gitu. Anterlah tolong deket ya. Tiba-tiba ada bunyi motor RX King bro. Bokap gue anjing, bokap gue lewat, bokap abis kerja ya almarhum bokap gue tuh lewat. Terus gue ngeliat ke belakang. Terus teman-teman gue tuh mau manggil gue tapi gue udah duluan noleh itu kan. Kata, "Yeng, mau manggil gue." Tapi aku langsung no aja kata. Langsung lah aku ngejar bokap gue tuh keluar langsung bawa tas gue pulang. Terima kasih ya Hap. Itu mau tahu enggak pas gue pulang gue buka HP, buka LED. "Yeng, tadi jalanan macet gara-gara lu ngejar babe." Anjir. Gue kejar anjir lagi naik motor parah. Antar aku balik anjir. Bisa ketemu di jalan gitu. Tapi jadi ya itu kenangan indah lah sama lu Hap. Terus lu itu orangnya gimana ya? Lu baik, lu kaya, gak sombong. Dulu tuh lu kurus, fuckboy. Dan sekarang lu gendut, udah bahagia ya kan. Fuckboy parah sih ya sekarang. Next. Dari yang Zenzini. Astaga teman gue tolol lagi. Cara bernafas gimana? Bau AdSense. Seumur umur lu hidup anjing dari SMP SMA gak tau bernapas. Satu lagi nih, abis nih kayaknya. Dari YouTube, dari Vanilla teman gue, jeng si Jojo kok gak pernah ikutan lagi. Kan udah gue bilang di video challenge gue, lu gak nonton gue sih. Yang cari nafkah. Iya dia udah gak di sini. Ntar ada yang jawabin sih.
dari Indo aja tak keisikai dia Prima Nur mulutnya so tau ngegas si anjing ngegas jojo muncul iya jir kok malah gelut ya malah gelut anjing di komen gue parah bentar gue lihat lagi ada lagi gak di YouTube udah habis rasanya ada satu lagi deh oh ini dari pacar saja ada satu lagi dari YouTube dari pacarnya si Ajan ya, Indri Aesa DSR. Apa nih suka dan dukanya selama menjadi YouTuber? Duka tuh tidak lemah ya? Tidak lemah. Kalau suka tuh dapat duit, tapi belum cair sih. Iya. Banyak yang nonton lu semakin fame itu sih yang gua suka. Serunya pas bikin video sama teman-teman gitu loh. Ingat gak? Iya. Behind the skin pas kita bikin video kan seru banget sih, parah sih. Kalau dukanya sih banyak dulu. Pakai ini doang enggak, pakai HP doang gitu kan ngerekam. Kadang pas ngedit tiba-tiba stop per working ini anjing waktu itu prosesor gua masih nih ngerender berjam-jam dulu anjing. Terus apa lagi ya? Tempat itu juga sama kepedean kita dulu tuh malu-malu gitu. Iya. Ada saatnya kita tuh di atas, ada saat kita di bawah, ada mood kita enak, ada enggak pas di YouTube. Ya gitulah pokoknya bro. Lanjutlah, pokoknya udah selesai ya yang dari YouTube. Udah gue bacain semua tinggal di IG bro. Silakan gue bacain bro. Rahman Sari 3115. Rahman Sari 315. Anjir, sebut juga angka 315. Abang udah punya pacar belum? Enggak bro, karena dalam Islam tidak boleh pacaran. Oke. Okay. Bener kan? Next. Aisyah lagi tuh. Coba bang, desaan sambil joget. Astaga. Blok! Norak! Blok! Sampah banget. Norak! Maulana 9. Hal paling konyol siapa? Apa? Maulana 9. Oh, ini Bang Maul aja. Hal Ayo, paling padahal. Konyol, apa yang pernah lu lakuin seumur hidup? Harus yang paling berkesan. Paling konyol? Sebenarnya banyak bang, sebenarnya banyak. Tapi yang akhir-akhir bener-bener konyol dan tolol lah menurut gua nih. Gua pernah nih, gua kuliah nih kan. Udah depan kampus anjing. Gua ngerasa kok kayak ada yang kurang. Gua lupa bawa tasnya. Jadi lu kuliah mana? Gua pulang lagi bang. Dan itu ya, itu udah terlambat sumpah. Udah terlambat sekitar 10 menitan. Gua pulang lagi. Datang anjing, gue pas datang diomelin sama dosen. Itu sumpah tolol banget bang, konyol banget. Next. Dari Mia SLFN. Oh temen gue, ngapa? 7 plus 7 7 plus 7 bagi 7 plus 7 kali 7 min 7. Jawab aku nak pakai jalan titik. Ntar gue mikir dulu. Dengan saya translate ke bahasa rumus saya ya, aku tambah kamu sama dengan I love you. Tapi bohong. Anjing ringet. Ya anjing lu tau diri gue pas SMA benci banget MTK, males gue. Gak tau lah bodo amat anjing, pecahin aja sendiri. Pakai minta jalan segala, bodo amat, males gue mikir bro, sorry. Dari part 252. Prima nih. Ganteng yang mana? Ganteng siapa? Aku Vanilla Gabriel Badham. Astaga, kalau lu nanya gantengan siapa di antara itu, gantengan gua ngentoy. Sumpah, gay banget pertanyaan si Prima ini. Terus ala bacot. Gelut terus. Gelut terus. Gelut terus. Dari Igabut. Ada doi siapa semua enggak nih? Igabut. Akun gabut. Igabut adalah akun gabut. Enggak tahu. Oh, ya mungkin subscriber aku ya kali aja. Thank you udah nanya. Ada doi semua enggak nih? Doi maksudnya apa? Pacar ya? Iya. Gak ada kok. Lu? Gak ada. Apakah foto ini bisa membohongkan itu? Jangan. Jadi ada enggak? Lu jujur lah. Gak ada, gak ada. Yang serius gak ada, udah gak, putus? Itu udah lama. Sad boy. Itu masa lalu. Maybe I don't understand this. You're changing my case. Jadi gini aja ya, sedikit cerita juga dia nih sakit anjing dari tadi batuk-batuk. Iya. Sebenarnya kita mau bikin itu minggu lalu, tapi COVID dia batuk enggak bisa. Gua mau bikin sendiri cuman kesannya tuh aduh gimana ya? Pas karena nanya bertiga, pas bikin sendiri kan aneh. Setidaknya berdua lah, hilang satu enggak apa-apa gitu. Ya udah next. Dari Ismail 21. Wah, Kak main. Kak tips beatbox biar cepat lancar gimana, Kak? Wah, anjing. Lu sedikit ngecek gua Kak main anjing. Tahun ini beat Kak main gimana ya? Tapi kalau tips biar lancar beatbox sih enggak tahu gua belum pro. Dan malah peruan ente kenapa nanya ke gua. Tapi kalau tips untuk orang-orang yang belum lancar ya, latih aja terus, mainin aja terus mulutnya. Walau orang lain ngatain kan berisik, lu apa lu bodo amat anjing. Main sendiri bisa. Ya giniin aja bawa happy misalnya. Ay berisik kan kawan, diem lah bu lo. Oke okay, yoyo nah diem. Beatbox lagi. Sampai itu sama. Next. Dari Ashabiel. Oh temen gua nih ini yang ngajarin gua beatbox dulu. Oh dan dia nih apa sesepuh YouTube gua, tapi dia udah kan
udah gak lagi ngupload video di YouTube karena katanya PC-nya rusak. Subscriber dia tuh gede juga main PUBG dan bagus lah konten dia tuh PUBG lucu-lucu. Sekarang udah jauh subscribernya sama gua. Makanya susul semua. Motivasi itu biar dia semangat. Cepet-cepet beli PC ya, Bill. Semoga terus kenapa gua doain dulu? Tanyanya apa? Tahun ini kan udah tembus 1K. Us. Yep. Kira-kira harapan kedepannya untuk channel ini apalagi ya Bang selain dapat AdSense? Selain dapat AdSense, ya dapat gold play button lah kalau bisa. Oh, silver iya. Play button. Berapa itu? 10K. Di silver play button tuh 100.000 sih. Nah, semoga lah doain aja gue cepat silver play button lah. Thank you lah Bill. Dan juga selain sukses, gue tetap humble gini-gini aja, gak sombong sama orang-orang yang udah mendukung gue dari bawah lah. Udah, next. Dari Alfi Syah Serin. Apa motivasi masih nge-YouTube? Emel sekarang padahal yang nonton gak banyak-banyak amat. Sebenarnya ya enjoy aja gitu loh. Mau banyak, mau dikit yang nonton ya. Gak peduli gue mau banyak nonton. Penting gue pengen ngupload, gue upload gitu. Iya. Ujung-ujungnya kalau gitu gue ngupload tiba-tiba ada rezeki saat views gue banyak. Semangat sendiri. Semangat sendiri. Oke, udah habis, kita tutup. Belum dong. Belum. Gue buka satu lagi pertanyaan di Facebook. Di Facebook. Anjing udah tenggelam sih kayaknya. Posting ini kita lihat dulu ya di Facebook gue. Nah, ini nih temen paling terakhir nih, gue jawab pertanyaan terakhir juga dari Sultan ya, teman baik gue juga Sultan di Palembang Beatbox Family yang ngajarin gue oke rollnya Rafli yang yang gitu tuh, dia ngajarin gue itu pas gue baru pertama kali kan anjas. Jadi goblok. Jadi dari si Julian Saputra, hai Sultan, kalau anda masuk video ini nasi goreng. Jadi dari Dani, apa hal pertama yang dipikiran kalau dengar kata beatbox? Apa ya? Musik mungkin. Oh, musik. Bukan yang kayak gitu-gitu. Iya, musik. Tanggal dengar tuh yang dari mulut-mulut gitu loh. Efek-efek gitu lah pertama. Terus ada lagi dia nanya, anjing kali tiga, cuy. Teknik apakah yang sampai saat ini susah didapat dan udah berapa tahun nge-beatbox? Yang susah didapat ya. Vortex gue belum bisa vortex. Slicer roll, terus gini-gini apa sih? Tuk whistle itu udah hampir dapat sih, tapi belum dapat gitu loh yang bulatnya. Belum dapat gue yang bulatnya. Belum dapat benar gue yang bulatnya. Inward bass juga gue pengen sih, inward bass. Speed snare banyak lah pokoknya dah. Udah berapa tahun nge-beatbox? Lama sih udah sebenarnya dari 2018 ya, 2017 ya kan? Iya, 17. Itu gue cuman baru bisa basic-basic dan bukan itu gue enggak ngeserius-seriusin amat. Dan gue tuh baru mau terjun ke lapangan, mau belajar lebih dalam lagi tuh baru-baru ini lah. Ya kan? Baru-baru ini gue ikutan battle tapi enggak pernah menang. Doain aja lah. Namanya baru permulaan dan sekian. Terima kasih. Oke, sepertinya itu aja Q&A apa dari kalian dan jawabannya dari kita. Kalau kurang lebihnya mohon maaf lah ada salah atau apa gitu atau jawabannya. Salah, ya pokoknya enjoy aja gitu. Jadi menurut lu gimana Den? Kita harus ngapain lagi nih kalau misalnya kita kumpul lagi berempat gitu loh? Ya mungkin kita bisa buat video bareng ya buat. Ya video apa? Apa ya? Gak tau nih gue yang nanya lu sekarang. Ya udahlah, terima kasih lah buat kalian yang udah nonton video ini. Dan terima kasih juga kalau misalkan video ini diupload udah 2000 subs. Terima kasih banget, gila. Thank you juga buat Daniel ya kan. Thank you bro udah datang ke rumah gue mau bikin Q&A ini ya kan. Kalau lu gak datang gue sendiri buat. Karena ajan gak ada deh udah di Bandung. Lu gak datang juga ya udah sendiri gue buat. Sendiri. Thank you bro. Thank you banget. Jing, lu kan corona nih. Ya, buat kalian yang kena virus corona ya, stay cuci safe. Tangan aja. Stay safe lah, pokoknya jaga kebersihan, cuci tangan, habis bersalaman dengan orang. Yeah. Dah, pokoknya kita aja lah, cepet selesai video nih. Gua mau cuci tangan, dan dia cepet pulang. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa komen, like, and subscribe channel gua. Dan jangan lupa follow IG teman gua ini. Di bawah sini. Daniel Double Vlog. Gua Ayin Choi. Gua Dab X. See you in the next video. It's a beast. Why? Kenapa hidup tuh nyaman banget, santuy ya kan? Subscriber cepat nambah, view cepet. Habis bro. Yaudah.